Halo, balik lagi di channel saya Critical Fish. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, tekan loncengnya dan bantu channel ini terus berkembang dan selalu update info seputar ikan hias tentunya. Jangan lupa like, komen dan share ya. Tonton videonya sampai habis. Enjoy. Di video kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman bagaimana membuat ikan kalian tetap sehat di musim hujan seperti ini. Ini metode yang saya pakai setiap hari. Ikan akan tetap sehat kalaupun ada perubahan cuaca yang ekstrim. Yang ingin mencobanya silahkan tonton video ini sampai selesai. Kebetulan saya mempunyai ikan picok bas kecil. Ini kisaran ukuran 8-10 cm. Gunakan akuarium ukuran sedang dan kebetulan akuarium yang saya gunakan yaitu ukuran 60 cm. Lebar 30 cm. Diisi 8 ekor ikan. Sebelum ikan ini mencapai 12 cm, ikan ini terbilang sangat rentan terkena penyakit. Untuk sistem filter yang saya menggunakan kanister dengan ukuran 6 inci. Untuk mesin pompa saya menggunakan mesin 40 watt 2500 liter per jam. Air yang ditarik dari dalam akuarium melewati media filter sampai akhirnya ditarik oleh mesin. Masuk ke box hitamnya sengaja saya pasang di mana di sana sudah ada lampu ultraviolet. Gunakan water heater dan set selalu di 32 derajat. Suhu yang stabil tidak akan membuat ikan stres akan perubahan suhu. Dengan metode ini saya yakin ikan kalian akan sehat walaupun dengan cuaca ekstrim sekalipun. Water heater yang saya gunakan 150 watt serta aerator yang memiliki dua lubang. Di video ini berkaitan dengan video saya yang membahas tentang marking pada picok bas. Catatan kecil yang saya bagikan untuk pemberian pakan bisa diatur di saat cuaca sedang ekstrim. Berikan pakan secukupnya agar pertumbuhan ikan ideal. Sampai di sini penjelasan mengenai perawatan ikan picok bas kecil. Jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe. Ikuti perkembangan ikan saya dengan metode yang saya buat. Nyalakan loncengnya supaya terus mendapat video tentang hasil dari metode ini. Bagikan video ini jika ada yang membutuhkan. See you next video.